Gas LPG 3 kg di Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai sulit ditemukan. Bahkan di salah satu pangkalan gas LPG, Kelurahan Talang Babat mengalami kekosongan pasokan gas yang sudah berlangsung selama 2 minggu terakhir. Sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg di pasaran membuat harga gas melambung tinggi, yang mencapai Rp24.000 sampai Rp25.000 per tabungnya. Selain terjadinya kelangkaan, kondisi tabung gas di pangkalan mayoritas sudah usang, berkarat, dan rusak. Namun menurut pemilik pangkalan belum membahayakan untuk konsumen. Lagi nggak bocor, tapi jarang kita jumpa yang bocor. Yang bocor ya. Kalau yang penyet-penyet rusak itu ada. Cuman kan bocor. Oke. Masih aman nggak, Pak? Aman nggak, Pak, kira-kira, Pak? Walaupun berkarat, penyet-penyet gitu. Aman ya. Aman ya. Sudah selama kita berdiri 3 tahun nggak ada masalah. Bagian Sumber Daya Alam Setda Tanjab Timur yang membawahi pengawasan dan distribusi gas mengatakan, dari jumlah pasokan yang diberikan 145.000 tabung setiap bulannya tidak mencukupi kebutuhan gas di Tanjab Timur. Karena kebutuhan gas rata-rata mencapai 250.000 tabung setiap bulannya. Pemkab akan menyurati Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk menambah alokasi gas di Tanjab Timur. Agus Rasau, Jambi TV.